Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama channel Edukasi Grafis. Pada video kali ini saya akan membagikan 42 logo di dunia pendidikan atau bidang kesekolahan dengan format PDF, PNG dan CDR ya, atau Corel Draw. Tentunya teman-teman bisa mendownload file ini secara gratis dan silakan dipergunakan untuk keperluan cetak seperti kop surat, bendera, spanduk dan lain-lain ya. Oke, untuk mendapatkan filenya silakan teman-teman untuk mengklik di link deskripsi video di bawah. Di sini sudah siapkan ya, ini untuk file CDR dan PDF. Kemudian ini untuk file PNG ya. Kita klik dulu yang PNG. Kita copy ya, teman-teman. Kemudian kita paste di browser internetnya. Kemudian klik download ya, teman-teman. Kita sekalian download aja yang file CDR dan PDF-nya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita klik download. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita klik tampilkan dalam folder. Oke, sudah terdownload ya, teman-teman. Ini untuk file PNG dan kemudian ini untuk file CDR dan PDF-nya ya. Kita klik kanan, kemudian pilih extract here ya, teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Coba kita review ya, teman-teman. Nah, ini ada 42 logo yang sudah berekstensi PNG ya, teman-teman. Kita buka satu persatu ya, teman-teman. Nah, ini untuk logo PAUD. Ini untuk IGTKI, kemudian ini untuk logo TK, ini untuk logo Himpaudi, OSIS SD, kemudian ini untuk OSIS SMP, OSIS SMA, kemudian akreditasi. Ini teman-teman tinggal dirubah aja A, B, atau C. Kemudian ini untuk Tuturi Handayani atau logo Kementerian Pendidikan. Lalu ini untuk Ikhlas Beramal atau logo Kementerian Agama. Ini untuk Yayasan PGRI, kemudian logo PGRI, kemudian ini Koperasi Indonesia, ini untuk Dharma Wanita, kemudian ini Ikatan Guru Indonesia, ini untuk ekstrakurikuler PMR ya teman-teman, ini untuk UKS, kemudian Paskibraka, ini juga Paskibraka, kemudian ini untuk Kitri Pramuka, lalu ini untuk logo Gerakan Pramuka, ini untuk Komite Sekolah ya atau Dewan Pendidikan. Kemudian ini untuk perpustakaan, lalu ini SMK Bisa ya teman-teman. Ini untuk vokasi ya teman-teman. Kemudian ini untuk logo Ayo Mondok. Kemudian ini untuk Madrasah Hebat. Ini untuk logo Ayo Sekolah ke Madrasah. Ini Muhammadiyah. Kemudian ini untuk Aisyah ya teman-teman. Kemudian ini LP Ma'arif NU. Kemudian ini untuk logo Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran ya teman-teman. Kemudian ini untuk Ponpes Miftahul Huda. Ini untuk PUI. Ini untuk Patriot. Kemudian yang terakhir adalah Adiwiyata ya teman-teman. Oke, udah selesai, kita close aja. Kemudian kita akan ekstrak yang file CDR dan PDF-nya ya. Kita klik kanan, kemudian pilih extract here. Kemudian kita tulis passwordnya ya teman-teman. Oke, sudah terekstrak ya teman-teman. Kita coba buka. Nah, ini untuk file PDF-nya ya teman-teman. Kemudian ini untuk file CDR-nya ya. Kita buka ya teman-teman. Masih berbentuk file mentah sekali ya. Nah, ini bisa teman-teman diganti aja, misalnya akreditasi B atau C ya teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup. Jangan lupa untuk meng-subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.